Proliga Indonesia menyaingi Pamor V-League. Dengan gabungnya Megawati Hangestri di klub Jakarta Bin dan resminya Giovanna Meliana yang akan dipanggil Gia di klub Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2024 Indonesia. Media Korea pun menyoroti Proliga Indonesia karena bisa mendatangkan Ratu MVP Asia Pevoli Putri asal Cina yang akan memperkuat Jakarta Livin Mandiri, yaitu Yan Han Liu. Yan Han Liu adalah pemain terbaik dan mencetak poin terbanyak di Piala Asia tahun 2018 lalu. Tinggi badan Yan Han Liu 188 cm, tinggi spike 315 cm, dan tinggi blocking 305 cm. Bandung BGB Tanda Mata juga merekrut pemain asing, yaitu Giovanna Brakočević. Giovanna Brakočević adalah mantan opposite hitter timnas Serbia dan pernah memenangkan medali perak pada Olimpiade musim panas tahun 2016 dan juga medali perak pada kejuaraan Eropa tahun 2007 yang diadakan di Belgia. Dan pastinya Proliga tahun 2024 ini akan menyajikan permainan-permainan yang ketat dan seru. I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah I commit. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe Cabik Channel. Terima kasih sudah menonton.